2 juta orang ya. 2 juta lebih di Belanda. Sudah 10% dari masyarakat Belanda. Ya. 10% juga ada hubungan sama Indonesia. Ya. Pak Berdi di bidang tradisi dan budaya melihat memang ilmu yang di bawah oleh nenek moyang mereka turun. Karena yang generasi pertama pegang sebagian ilmu, tapi lama-lama hilang. Agak hilang. Berkurang. Ya. Nah, Pak Berdi minta sama pemerintah Belanda, minta dana dengan proposalnya beberapa kali. Nggak berhasil. Akhirnya berhasil cuma sedikit buat 3 titik untuk kesini, untuk lihat buat masa depan bisa bikin hubungan lagi dan kemungkinan dengan proposal tertentu apakah ada kerjasama kemungkinan kerjasama dengan proyek masa depan dengan tujuannya bantu mempromosi budaya Indonesia di luar di Belanda terutama Belanda. Itu dalam garis besar emang terikat sama Pancasila. Pak Berdi bidang tradisi dan budaya emang nggak lihat sebagai olahraga nggak, tapi seni bela diri spiritualnya yang tahap itu khususnya. Saya sendiri sebagai ketua umum lihat semuanya. So kalau kadang-kadang ada perlu tentang olahraga juga saya bisa sedikit-sedikit lihat di mana kemungkinan buat Belanda juga kan. Olahraga dan budaya itu beda. Supportnya di Indonesia juga dapatnya lewat KONI, KOI, itu buat olahraga. Sama KORMI. Kalau yang sekarang seni budaya itu KORMI. Rekreasi Indonesia, olahraga rekreasi. Nah itu udah beda dikit. Dan jalur itu semuanya di Belanda nggak ada. Karena kalau pencaksilat belum diakui oleh Komite Olimpiade Dunia, itu nggak dapat. IOC. Nggak dapat apapun. Indonesia sendiri sama Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei, karena udah diakui Olimpiade Asia, dapat. Tapi lain dunia belum. Itu buat kami itu sangat karena ada kemungkinan. Karena pelatih nggak bisa dibayar, atletnya mau kemana-mana harus bayar sendiri. Nah, itu dalam garis besar, supaya profesor tahu itu. Belanda mah begini. Itu aturan negara ya. Dan kami lihat dengan bukan tinggi universitasnya, institutnya di mana ada kemungkinan kerjasama supaya Pak Berdi di masa depan bisa bikin proyeknya dengan proposal ke pemerintah Belanda atau proposalnya ke organisasi di Indonesia yang juga mungkin bisa bantu. Dengan salah satu contoh beberapa tahun yang lalu Bank Jabar Jawa Barat itu bantu untuk proyek kendang pencak bawa ke Belanda udah sekali tapi sebelum covidnya udah selesai terus harus bikin lagi semua dari awal. Jadi kalau begitu kita nanti akan sampaikan. Jadi saya akan sampaikan ke Mas Denny. Mas Denny nanti akan menyurati Pemprovinsi. Nanti Pemprovinsi akan membawa ke Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Jadi mungkin pertemuan pertama begini, nanti saya akan mengurus masalah itu. Jadi nanti akan saya sampaikan kepada Pak Denny. Pak Denny saya minta untuk menyurati Pemprov nanti akan dengan saya akan menghadap gubernur atau menghadap kepala dinas dulu. Karena kebudayaan jadi kebudayaan itu diurus oleh dinas kebudayaan. Nanti dinas kebudayaan inilah nanti yang akan program dengan gubernur untuk yang seperti bagaimana budaya Minangkabau sileknya terutama itu ya kan akan dibantulah orang-orang yang dari Belanda apa persatuan kita ke Belanda yang mengenai kebudayaan Minangkabau itu yang akan saya sampaikan dengan Mbak Bumi tadi di paling panjang divisi memang ada tari, ada randai, ada sedikit-sedikit silat. Itu jurusan khususnya fakultas silat belum ada. Belum ada. Tapi kelihatan keinginan Pak Jokowi waktu Indonesia menang pada 2018 Asian Games, itu sangat ingin mendorong silat sebagai produk Indonesia yang bisa di dunia, yang bisa
bikin Indonesia maju dimanapun, ya. Karena dia juga digunakan oleh Korea sama Taiwan dong, dimasukin di mana-mana dunia supaya anak itu udah dilatih, udah bisa bahasa Korea, akhirnya waktu udah dewasa beli Samsung, beli Kia, beli Hyundai, karena udah bisa bahasa Korea, udah mendidik dengan ilmu yang budaya Korea, nah, itu Indonesia juga bisa, tinggal profesionalnya, tinggalnya ada jurusannya di institut sama universitasnya, supaya itu yang kedua mudah, kan universitas antar universitas bisa bikin hubungan, tinggal bikin pelatih kemana-mana. Nah itu akan saya nanti bicarakan dengan Pak Denny, agar Pak Denny menginstruksikan kepada Pemprov, nanti saya dengan Pemprov nanti menghadap dinas dan gubernur, agar nanti apa-apa yang berhubungan dengan budaya, seni budaya Minangkabau yang tanda apanya pencaksilatnya itu nanti akan kita bantulah, misalnya ya seperti tadi tendang, pembeluk, celana kalembong, misalnya berarti misalnya seperti itu misalnya, atau buku-buku atau literasi-literasi ya, betul, tentang pencaksilat. Di samping secara pribadi sudah dibiarkan secara pribadi, ini cara pemerintah ya, cara dokumen gitu ya. Dan kami mengharap itu Prof itu bisa bantu Pak Benny ingat ya. Karena Pak Benny memang sibuk sekali kan, PBFC dan dunia dia pegang sebagai ya. Ketua harian ya. Jadi itu Pak Benny itu memang kemarin ada pertemuan, sangat senang juga ngomong tentang budaya sama Pak Benny sama Pak David, tentang keris, tentang ya. Senjata, tentang spiritualnya kan Pak Benny bilangnya sama kami biasa dari dunia kalau datang komplain aja, komplain gitu ya. Pusing, sampai pusing gitu, tapi ini ada seperti mau bawa sesuatu, mau kerja sama buat ya, senang. Tapi emang kadang-kadang gitu, tapi ini maaf itu udah jadi enggak itu akan bisa jadi juga nanti Pak Oliver buat surat tertulis ya kan, nanti setelah saya cari Pak Bumi nanti kami pengen surat tertulis dari Federasi Pencaksilat Belanda kepada Provinsi Sumatera Barat melalui UCI Sumatera Barat, ya kan? UCI Sumatera Barat. Yang paling bagus kan buat kami pertama kali, kalau Bapak ada contohnya gimana kami menghadap hal-hal itu kan, kami dari Belanda belum pernah kontaknya kayak gitu. Kayak draft suratnya gitu, Pak? Surat ya, gimana gitu. Saya bagi nanti ya. Saya buatkan apanya, saya bagikan ke WhatsApp ya. Bisa Pak, bisa. Dalam 2 hari ini saya akan coba merancang nanti perdiasi Pencaksilat Belanda, mohon kerjasama dengan Pemprov Sumatera Barat ya, melalui dinas kebudayaan. Boleh menerjemahkan sama teman-teman sebentar? Boleh. I said that the airplay is that we design the samen met de dagelijks voorzitter Pak Benny Sumarsono gaat opnemen om te kijken hoe hij samen weer met de pengurus IPSI Sumatera Barat, dus het hoofdelijk bestuur van de provincie West-Sumatera waar dit gedeelte onder valt, om daar een samenwerking mee op te zetten. Dus hij doet dat via het hoofdbestuur IPSI in Jakarta en dan komt dat weer terug naar hun en hij zal een voorstel doen, een draft maken zeg maar, dat naar ons toe sturen en dan kunnen we daar ook verder doorpakken. Ja. Ja. Dat combineren met wat we gemogen hebben, afspraken met een zeg maar een MOU met IPSI hier en hier weg. Ya buat masa depan Pak Prete dikatakan semoga bisa jadi seperti sama IPSI Sumatera sini, bisa ada semacam MOU atau bisa kerja sama ya, dalam sekretaris besar. Ya. Jadi kalau MOU tentu dengan IPSI dan PDCI, PDCI kita LOE biasanya begitu LOE. Tapi kalau memang bisa langsung dengan Pemprov boleh juga kerja sama. Ya ya, membuatkan ya. Tolong lihat nanti rancang apa kerjasama, naskah kerjasama, Inti kerjasamanya boleh tulis kan itu cuman apa ya, semacam kerjasama ya, maksudnya
teknis atau non teknis juga? Iya. Pertukaran budaya. Kan pertukaran budaya, bentuk kerjasamanya apakah kita mensupport tenaga pelatihnya ke sana? Nah, itu nanti. Makanya kalau dalam MOU kan harus dibunyikan. Iya. Itu kita lanjut. Karena kalau ketua sekarang, ya, dia orangnya kalau lihat tradisi-tradisi itu dia sangat care. Ya. Karena besok kita juga ada kirim satu ke Australia kan. Ada festival masalah di sana. Ketua tuh langsung si. Sekarang ya sekarang pasar ya, tadi kita rapat itu ini nggak apa-apa lah. Jadi intinya kerjasama itu kita pertama kita mensupport, yang kedua nanti kerjasamanya juga dalam bidang penjaringan pelatih ya kan, pertukaran pelatih lah ya, penjaringan pelatih juga nanti memberikan literatur tentang pencaksilat khususnya Minangkabau ya. Itu kira-kira ya. Dan supaya bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris supaya dunia seluruh dunia bisa tahu belajar tentang catatan-catatan tentang pencaksilat. Jadi tentang pengetahuan, jadi keterampilan dan pengetahuan kita bersama. Berarti seninya juga yang berhubungan di situ, historinya juga, sejarahnya juga. Dengan sejarah-sejarah yang dimaksud yang pertama sekali itu sejarah banget, sejarah aliran sejarah yang mengetahui. Kemudian itu orang yang betul-betul memahami apa akidah silat. Kapan tahun itu tidak nyambung di sini nanti yang besar itu di Pariaman itu ya. Tujuan orang rokok beda dengan kedua. Pelatih bukan pelatih, dan bukannya bagaimana budaya yang ada di Minangkabau itu bisa diangkat derajatnya di Eropa. Jadi dia mencari mencari sebanyak mungkin sejarah, kemudian bagaimana gerakan-gerakan silat yang ada di literatur dan teknisnya. Ah, oke. Okay. Ini kalau teknik pun nanti kita akan membahas itu. Yang dalam literatur ya, literatur dan teknis. Apa alirannya, apa kostum, apa itu, bagaimana musiknya yang terlibat dalam seni-seni yang terlibat di dalam pencaksilat itu aja. Kami di Belanda ingin NPSF ini bikin situsnya di internet, website ya. Dan apa yang kami tahu masuk di sana buat masyarakat Belanda atau Eropa belajar dari Minangkabau, gini ada berapa aliran ya. Terus melanjutkan mereka, ingin cari sesuatu, ada ini, mungkin ada contoh, ada gambar, tertarik sama Remo Singgalan, ada tertarik sama Pau, apa aja, silakan datang gitu. Besok berangkat ke Surabaya? Belum, masih ada satu hari. Satu hari masih belum, jadi ke Surabayanya kapan? Tanggal 1. Tanggal 1 hari? Rabu. Pukul berapa? Flightnya? Jam 1. Jam 1 siang. Atau Dayang sebelum ke apa pindah ke kampus dulu, saya ada buku-buku. Jadi mau sementara buku Randai dan buku juga apa namanya ensiklopedi tentang silat pauh. Ada yang apa itu mulai cerita itu kan pauh pelajar satu. Sampai kalau dengan dari kemudian di badannya lah sudah ada. Ya, yang ini buku juga. Nggak tahu lah di sana ini buku-buku yang ada. Ya, jadi saya akan berikan besok itu. Jadi sebelum mampir ke apa saya perlu ke airport bandara sehingga ke kampus saya dulu saya akan berikan untuk sementara dulu. Intinya kalau ada enkel boeken geven dan enkel voorgesprek dan ik ga dat literatuur kan meegeven voor literatie filosofie. Niet alleen over de